Good job. Di bar foto paspor hari ini. Oh, your photo is gonna turn out really good because you smile. Cutest little baby ever. Best passport. She smile. Happy birthday to you, Rosalia. Happy birthday to you.
again. That's it. Zach has one more than her. Sekarang kita lagi stop di rumah untuk mengambil Willow, dan di belakang sana masih banyak barang-barang. Travis akan kasih keluarkan. Hey, no, no! Back to the front seat. Sponsor a job, you immediately get your short list of quality candidates. She is so happy. Look at that big smile. Not you, Rachel. I'm talking about Willow. Mommy, maybe it's going out. Okay. Hey, let's see how tall you are, Willow. Oh, okay. Hi! Hi! Go again. Go again. You done? Okay. Hey, Zach. Zachy, Rachel is done. Zach, come here. That's fine, go. That's fine. You're just gonna have her wait? Come on. Saya mendapatkan pertanyaan paling banyak sekali mengenai warna atau nama dari warna rambut yang saya punya sekarang ini. I'm so happy dengan warna ini. My goodness, matahari. Tidak pakai kacamata hitam lagi, jadi dia kayak siraman. Pemirsa, rambutku, I love it! I love it! Tetangga. Saya merasa lucu ketika ada komentar haters yang mengatakan bahwa kita sangat bahagia sekali karena kita tinggal di karena kita tinggal di area kemiliteran dan semua orang di sini adalah orang putih. OMG. It is the stupidest, okay? The stupidest, pemirsa. Aduh, pemirsa, tunggu. Bagaimana mungkin ini terjadi? One second, pemirsa. The stupidest of the stupidest comment I have ever read in my life. Because di area perumahan kita ini,
bukan orang putih doang. Ini semua ada orang kulit hitam, ada orang Meksiko, ada orang India, ada orang apa sana itu yang waktu lalu baru pindah ke sini itu. Seperti dari saya sudah lupa dia punya nama itu orang yang biasanya itu orang-orang yang biasanya kayak tutup kepala mereka dengan bukan dengan hijab, dengan ada satu lagi. Kayak gaya-gaya Afrika cuma bukan Afrika. I forgot. But di sini semua mix kita, okay? Oh, mamanya sekali. Tidak ada tuh putih-putih semua, hitam-hitam semua. OMG, bagaimana yang menjelaskan? Ini sekarang sudah mau jam 9 malam dan kalian lihat, terang, masih sangat terang sekali. Rambut. Okay, so warna rambut saya, pemirsa. OMG. So, saya bilang kepada hairstylist saya mau rambut saya seperti kayak coklat ketuaan begitu. Namun, goalnya dia ketika membuat rambut ini, dia mau untuk kasih lebih terang. Karena sebentar kalau umpamanya saya merubah pikiran untuk ganti warna apapun, itu sebentar kayak dia sudah merata dengan sangat bagus. So ini kayak tahap pertama yang dimana, dia hairdresser, jadi dia lebih tahu daripada saya, pemirsa, okay? Waktu selesai dia bikin rambut saya di salon, dia bilang kepada saya bahwa saya mau ambil sedikit dari serpihan rambut Anda ini dan keringkan dan lihat apakah warnanya Anda suka atau tidak. Kalau Anda tidak suka, kita bisa tone lagi. Now, keep in mind, saya adalah orang terakhir di salon tersebut karena saya punya rambut, pemirsa, OMG, tebal sekali dan dia bekerja sendiri. Tidak ada orang yang membantu dia ambil, dia make sure bahwa saya punya rambut ini semuanya kayak, you know, merata, diwarnai dengan bagus, dan lain sebagainya. So, I am very happy, pemirsa, dengan saya punya rambut sekarang ini. I love it so much. Dia bilang kepada saya bahwa kapanpun saya mau untuk kayak kasih tone, kayak kasih tone, tone down, apa itu ya? Kalau di, saya tidak tahu di dunia per rambut-rambutan itu namanya apa, pemirsa. Saya pikir kayak merendahkan sedikit warna dari warna ini, whatever, pemirsa, okay? Aduh, rasa konto Saya pikir di kamera dia terlihat seperti kayak kuning ya. Yes, kayak kuning kehijauan. Saya tidak bisa mengatakan kepada kalian exactly warna dari rambut ini. Karena sejujurnya, hairdresser itu mereka kayak kasih campur-campur warna ya. Jadi ini bukan kayak dalam satu botol itu satu warna. No. Jadi mereka ambil kayak dari warna-warna apapun. Contohnya coklat tua, ke coklat muda, kayak ke coklat ini, atau merah. Mereka kayak kasih campur untuk mendapatkan warna yang saya inginkan gitu loh. So, saya tidak tahu exactly nama apa. Cuma saya bilang ke dia bahwa saya mau rambut saya kecoklatan. Saya kasih tunjuk kepada dia warna rambut yang saya mau. I like it, you know, I like it. This one. So, kayak coklat tua, terus kayak ada highlight begitu. Now, saya pikir orang-orang yang di foto-foto ini mereka sudah kayak edit fotonya jadi kayak warna sudah kayak bercampuran. But ini satu juga dia sangat bagus sekali look. So ini di luar, di real life, kayak beda terang, beda warna ya. So tergantung dari warna lampu atau di mana saya berada, itu warnanya akan sedikit berubah. But ini basically di luar, kalian lihat? Okay, pemirsa, I gotta go now. So saya pergi shopping tadi. Do you want to see what I bought? Okay. Tidak disponsori oleh Revlon, melainkan disponsori oleh Travis. Okay. Thank you, Travis. So, yeah, I cannot wait. Saya pergi ke TJ Maxx untuk membeli beberapa barang. I will show you. Do you want to see, pemirsa? One second, saya mau panggil Saki and Rachel. Saki, Rachel, help mommy, please. Close the door now. How strong is it? No, I know you're strong, but it's glass. I don't want you to break it. What? I know you're strong. Dia bilang dia kuat, dia bisa angkat itu dia. Cuma itu gelas, saya tidak mau dia untuk kasih pecahkan. Hai, Rosie. Rosie, rindu mami? Rindu mami? You lapar, Astaga, itu rambut itu. Look. Astaga, ini anak makan rambut. Mama kasih tinggal ngana dan papa kok ngana makan rambut. Astaga. Let's do a quick haul, pemirsa. Apa yang saya beli dari TJ Maxx. Tidak terlalu banyak-banyak amat. Saya membeli keto cookies buat si Travis. Ini yang coklat, and then peanut butter, and then ada yang birthday cake yang baru. Dia sana sedang makan. Dia suka sekali ini cake or cookie, whatever.
Ini satu box $5. Ini biscotti. I love biscotti, okay? Love, love, love it. I eat biscotti all the time. And then saya membeli kue ini. Saya juga tidak tahu ini namanya apa. Saya membeli saja karena saya lihat, ini akan menjadi makanan yang fantastika dengan teh colo-colo. Ini saya punya kelemahan. And then I got, look the other one, pemirsa. Biasanya kita hanya pakai sendok untuk selai. I mean, nothing is wrong with pakai sendok, but you know what I'm saying, pemirsa. Okay, warnanya vibrant seperti begini tidak bisa dibiarkan. Aduh, saya itu paling obses sekali dengan warna kuning, warna merah, warna hijau, warna lime. So I got this one. Look. Ini sangat handy dandy. Kalau Anda menonton saya sudah lama sekali, Anda pernah mengikuti saya pergi ke TJ Maxx dan saya membeli barang ini, khususnya yang di bagian tengah. Ini adalah vintage style hair clip yang I love it so much, okay? Waktu lalu ketika saya beli ini, da 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 da. One second. Okay. Oh, Emma, mau Rosie mau makan Rosie. Eva. What is it? What is it? Siapa yang bikin anak menangis? Oh, ngana setang. So, waktu lalu saya beli, semuanya adalah ini. Jadi, 6 pieces ini. Namun ini hanya 2. Ini harganya $6. Saya pikir ini ada di dalam rumah sini, cuma saya lupa menaruhnya di mana. Karena yang saya dapat hanya 1, pemirsa. 5 di antaranya saya tidak tahu di mana. So, I have to get this. Cuma ada 1 tali di TJ Maxx, and I have to get this. It's really cute look. I love this. Next adalah biscotti. Ini rasa coconut dengan almond mocha. And then yang saya beli adalah ini juga. Seperti yang kue tadi. Tapi dia warna coklat. So, saya membeli ini untuk membersih kulit. Bukan kulit manusia, pemirsa. Okay? Kulit kayak seperti tas. Saya tidak tahu saya akan pakai di mana ini. Tapi saya pikir suatu saat saya pasti akan menggunakan barang ini. Au. Rose, rambutku. Saya beli ini. Itu buat kita tidur untuk membuat ruangan. Tunggu saya kasih Rose ke Travis. I can hold her really quick, please. She doesn't want me to sit down. She wants me to stand up. Saya mau kasih percepat ini video karena Rose pasti dia akan menangis. Ini on sale, so harganya $8, pemirsa. Ini made in Italy, super duper cute. Tadi sebenarnya saya melihat di tempat yang tidak diskon sama sekali, and then ada tante yang juga berbelanja ini, dia bilang, hey, look at here. Ini yang on sale ada di sini semuanya. Terus saya bilang, hah? Okay, on sale? So yeah, saya mendapatkan ini. Saya pikir ini dia makanya fantastika daripada yang lain yang ada di rack. So saya membeli itu saja. And then, pemirsa, yang paling terakhir adalah ini dia. Ini adalah gelas. Ini gelas dia besar sekali, okay? Saya pikir besarnya seperti kepala saya, but we will see. Bam, pemirsa, okay? Dia terlihat seperti gelas yang saya beli di waktu yang lampau sana. Let me show you, Aduh, gelas jangan engkau pecah, okay? Tunggu saya taruh di situ saja. Mana yang satu, dang? Astaga, apakah dia hilang? Itu gelas yang besar, dia mengingatkan saya akan gelas yang ini, karena pemirsa waktu lalu dia memberikan saya gift card. Dan saya memakai gift card tersebut untuk membeli gelas ini. Yang di mana? Saya tidak tahu yang satunya ada di mana. Karena ini hanya ada 5 di dalam. Sebenarnya harus 6 di dalam sini. So, saya tidak tahu apakah dia jatuh atau bagaimana. But look at this. I just want you to see the difference, pemirsa. Mereka berdua terlihat sangat bagus sekali kualitasnya ya. Oh my gosh, I love it. Do you like it, pemirsa? I love it. Rose sudah menangis, so I gotta go. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Saya harap kalian semua mempunyai hari menyenangkan. So anyway, bye!